Nabi dulu Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, ya kaum ubudullah malakum min ilahin ghairuh, hei takum, sembahlah Allah, satukanlah kepada Allah, karena tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Nuh panik ketretan berdakwah kepada kaumnya, ngajak iman, ngajak tauhid, bi kaum eko cn a no gila anno ki anno ke anno ta'ba tak beres. Tiap hari berdakwah Nabi Nuh, akhirnya singkat demi singkat ketretan, anno tak mampu, anno tak kuat, akhirnya berdoa kepada Allah supaya bi Allah etoranin adab. Begitu Allah sebelum menadoran lagi adab, Allah makan dak Nuh, hei Nuh kaki akebe perahu, akebe perahu, akebe perahu nang edaratan orang jan ngucai dak Nuh kaki jan kilat Nuh, masa mungkin perahu ajalan nang enung rancang, masa mungkin. Ekina punten. Masa bade perahu nang enung rancak? Masa bade perahu nang atas gunung? Tak mungkin. Kecuali enung ni kegila setan. Tapi enung ni keperintah Allah. Lambat laun demi laun, hari demi hari, akhirnya Allah nurkan adab setan. Begitu Allah nurkan adab dari langit, hujan, dari bumi nomber air. Apa yang terjadi? Seluruh nikah tretan tenggelam tretan. Nabi Nuh alaihissalam ember ke anak, ya bunaya irkab ma'ana, cong ayo kaki numpak cong, ayo cong kaki numpak cong, ayo kaki numpak cong, jadi tak ada seselamat cong. Allah abang adab ya disitia, tidak ada satupun seselamat bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya tretan anak gelap mukong, saatnya makan an, enjak pak, enjak engko ongga ke gunung nung ranca, ke gunung nung ranca, gunung ranca teki pak, jauh dari tasik, mustahil ay tasik, ongga ke atas, no, cong, tak bisa cong, tak bisa, selamat cong, ayo naik ketang anak, engko mele lambak adidik kakek, abri dieran dek kakek, masa kakek tak atur adek kesekok, punten pak, engko tergak gunung. Akhirnya Allah menjawab, ya Nuh, ari bani keluarga kakek Nuh, ari bani keluarga kakek Nuh, kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Ba'aban bani ketretan sekalipun tidak sekandung, tapi kita dikumpulkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita jadi saudara dunia wal akhirah, mati bersama-sama, berjuang bersama-sama. Akhirnya mohon, sallu ala Nabi Muhammad.